Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberhasilan Kota Bogor mendapatkan anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut. Menurut Bima Arya, keberhasilan Kota Bogor karena dinilai sukses menjaga keberhasilan dan kesehatan lingkungan. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi Garuda TV, Eli Husin. Berikut tayangannya. Iya Pak. Wah, wow, baik. Seru banget pagi-pagi udah nyapu. Iya, ini rutin ini ya. Enggak rutin lah. Masa wali kota nyapu. Iya. Makanya ini lagi. Ini menggantikan dalam rangka menggantikan pasukan kuning petugas kebersihan. Oh, hari ini hari take over. Apa dulu karena kita biar pasukan kurang. Wah, biar pasukan kuningnya istirahat. Sebentar. Karena dalam rangka merayakan kemenangan Kota Bogor menerima ya. Adipura. Ya. Selamat dong kalau gitu Wali Kota Bogor. Setiap hari area ini selalu ramai kan? Setiap hari ramai, lebih ramai lagi. Pelari dan rata-rata pelari. Ya. Kalau weekend mungkin plus jalan-jalan ya, plus jalan kaki gitu ya. Weekend ya, komen aja sama orang yang jalan. Iya, iya. Mereka ini larinya sepanjang hari loh, bisa pagi, sore, siang, sampai malam. Seharian, karena teduh, ya Kang ya? Enak, enak buat lari. Iya. Aku lihat beberapa temanku juga pada lari pada siang-siang sini-sini. Iya. Tadi ada kalimat Bogor berlari, jadi memang ini dikenal sebagai kawasan lari di Bogor ya? Di Kota Bogor ya Kang? Bukan ini, Bogor itu tagline-nya Bogor berlari. Oh, Bogor berlari. Bogor berlari adalah? Ya, bukan karena wali kotanya suka lari, bukan juga kendara istilah kawasan ini. Lari bukan soal kawasan, tapi itu untuk kasih semangat kepada seluruh jajaran birokrasi bahwa harus cepat melayani warga. Oke, maksud berlari itu adalah cepat. Ya, cepat, kira-kira gercep. Harus lari lah, gercep gitu ya. Ya. Oke, kalimat berlari itu. Pas dong ya, nggak seperti disindir oleh Jokowi. Kok kenapa selalu beriman kalimat-kalimat yang singkat-singkatan. Singkatan. Kalau ini kan enggak. Iya, makanya. Ya. Sesuai dengan ini dong, inovasi kata beliau. Iya. Nah, hari ini saya perintahkan semua dinas untuk sejenak gantikan tugas pasukan kuning. Setiap hari? Enggak, karena kita menang Adipura. Karena kemarin menang Adipura, makanya sekarang kita gantikan sejenak. Ini simbol dukungan kita sama pasukan kuning.